僕の渾身のシュートだ。この俺を止めることは誰にもできない。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Action Tech. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team. Ya, kita lihat teman-teman, hari ini ada update untuk Dream Collection. Ya, Dream Collection-nya udah keluar. Ini JJ, Ochado, sama Bobang ya. Terus ada special extra skenario. Lumayan teman-teman, 2 Dream Ball. Ya, kayak apa namanya, latar belakang Ochado nih siapa ya kan. Sama Bobang. Ada rate-nya juga. Ya, rate skenario-nya juga teman-teman. Ya, kita langsung aja kita lihat Bobang dulu ya. Kita lihat Bobang ya. Ternyata Golden 23 teman-teman. Persis seperti yang gua prediksikan ya, Bobang Nigeria Golden 23. Stamina 1149. Dribble 5300 ya, dribble-nya kali ini kecil. Shootnya 9190 teman-teman, lumayan gede ya the shootnya ya. Ya, passingnya juga gede ini 8849 ya. Tapi kalau defense-nya itu tackle-nya jelek ya, apalagi bloknya. Tapi intercept-nya luar biasa teman-teman, intercept-nya luar biasa 9844, gokil ya. Jadi cuma bisa diandalkan intercept-nya aja ini. Ya, fisikalnya juga gede teman-teman. Speednya 5500, kecil lah ya. Secara dia tackle-nya nggak jelas ya. Powernya 7600, lumayan ya. Tekniknya 7400 ya. Ini mendukung untuk intercept yang gede banget. High ball-nya very good. Ya, forward, AM, DM. Ya, tiga posisi. Ya, team skill-nya non-Japan plus 15%. Terus pasifnya pas mulai itu langsung dapat 15% full power gain ya. Jadi 15% udah keisi. Nah, ini skill low ball teman-teman ya. Long legs volley ya. 455 momentumnya standar. Ya. Terus swift intercept. Ya, ini yang paling penting sih sepertinya teman-teman ya, karena interceptnya gede. Ya, swift intercept meskipun gak ada intercept yang lain teman-teman. Ya, kita lihat lagi terus technical pass sama long tackle, long leg tackle ya. Terus ada bond. Bondnya 3 toughness Japan atau lebih itu plus 3%. Wah, ini mantep nih. Ya, ini mantep nih teman-teman. Ini setipe sama Juan Diaz ya, Juan Diaz yang baru. Terus ada auto intercept juga nih. Auto intercept 5 atau lebih skill type player ya. Bakal nyala auto intercept 10%. 10%. Ada recover sama penalty area master 15% buat nyetak teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini memang very good high ball, tapi nggak ada skill high ball ya, nggak ada skill high ball ya. Jadi Bobang itu ada skill high ball secara Bobang itu baru ada 2 ya. Kita lihat Bobangnya yang sebelumnya, Bobang. Si Abang, oke. Bobang jumping header ada di sini teman-teman. Ya, Bobang jumping header ada di sini. Tapi momentumnya kecil ya, 440. Cuman ya, dengan momentum 440 dengan status seperti tadi. Ya, dengan status seperti tadi teman-teman, dengan team skill yang mendukung itu bisa menjadikan Bobang ini jadi header nomor 1. Mungkin bisa ngalahin Margus teman-teman. Ya, syaratnya harus dicolok ini. Bobang jumping header.
ya. Syaratnya ini, mungkin bisa ditukar juga kalau teman-teman dapat yang dupenya dari Bobang yang DC baru. Jadi dikasih low ball-nya juga, ya kan? Mungkin itu juga oke, cuman menurut gua high ball-nya yang paling penting sebenarnya. Karena high ball-nya very good. Ya, kita lihat yang baru teman-teman. Ya, setelah ini kita lihat JJ Ochado ya, stamina 11.31. Dribble-nya 10.000. Gokil ya, 10.000 dribble-nya teman-teman. Shoot-nya 7.400. Passing-nya 8.000. Intercept-nya 6.500, posisi AM ya. Speed-nya 7.300, power-nya 5.500, teknik 6.500. Ini gua kira Ochado-nya nge-shoot dribble oke, nge-shoot juga oke. Ternyata shoot-nya yang paling lemah, teman-teman. Ya, tapi di dijawab sama klub ini kayaknya bakal jadi dribbler nomor 1, teman-teman, di game ini ya kayaknya ya. Sementara ini ya. Pasifnya shoot special skill force plus 50% kalau menang sekali match up ya. Lumayan untuk naikin momentum 50%. Team skillnya plus 12%. Oke, kita lihat super teknik dribble ya, momentum 455 standar. Knuckle ball shoot ya 465 ya, 465 kalau ditambah 50% jadi 6, hampir 700 nih. Hampir, iya ya, hampir 700-an ini. Hampir 700-an apa 700-an kurang ini kayaknya ya. Jadi cukup bikin kiper takut juga teman-teman. Ya, meskipun status shoot-nya enggak gede tapi dia main momentumnya yang gede ya. Pinpoint pass, ada swift intercept. Ya, ada swift intercept. Nah, ini bondnya ini lebih ke arah ngebus banget ya, teman-teman ya. Lebih enak nih. Ya, butuh dua pemain French. Ya, jadi pemain French itu, pemain Prancis itu ya paling Napoleon, Pierre, mungkin ada yang pakai Ludovic Juli. Ya kan? Atau enggak siapa sih, Turam. Gitu ya, tapi yang biasanya orang pakai sih biasanya Napoleon sama Pierre. Oke, terus ada exactly ya, harus 3 agility type player plus 2%. Ya, exactly ya, harus ya. Terus skill block cancel 1. Terus ada pressure. Ya, jadi kita harus menang matchup dulu. Harus menang matchup dulu sama musuhnya. Begitu kita menang matchup musuhnya jadi minus 7%. Tapi nggak berpengaruh ke kiper ya, karena ke kiper bukan matchup namanya. Oke, jadi setelah gua ngelihat teman-teman dua ini ya, jadi Bobang ini memang dia bisa diandalkan kali ini untuk scorer, sama Ochado ini lebih ke arah support. Tapi support bisa menakutkan juga teman-teman, bisa nyetak juga ya. Kebetulan ada Soga ya, jadi gua bakal gacha teman-teman, ngabisin dream ball aja. Kenapa dream ball-nya belum beranak lagi? Karena jujur aja teman-teman, motivasi untuk gacha seperti dulu sepertinya sedang menurun teman-teman. Belum ada yang terlalu bikin maksa kayak pengen banget lah gitu ya. Jadi ya sementara seadanya aja ya. Mungkin nanti setelah update itu ya, bone break ya teman-teman ya, update besar nanti ini tinggal berapa hari lagi. Nah, mungkin itu nanti baru kelihatan ini arahnya mau kemana ini game ya. Oke, kita coba dulu yang free. Haiya! Waduh, gua dua kali doang nih dapet SSR. Di situ gua udah gak pernah lagi nih dapet SSR ya. Ya, padahal gua berharap dapet Espadas loh, Espadas gratis ya. Oke, kita buang sial dulu ya, kita keteng dulu sekali, habis itu kita multi dua kali.
Waduh, gua ngeri banget ini Misaki Junior Youth. Ya semoga Misaki Junior Youth-nya sudah kebuang gara-gara nongol di awal. Dua kali aja teman-teman. Dua kali, ayo Bobang. Si Bobang. Bang. Oke, ada chance. Dapat sini gue yakin nih ya. Sika. Misaki-kun. Misaki-kun. Misaki-kun asu. Udah lama cuy. Dua. Wah, satu. Satu. Please yang di up. Please yang di up. Siapa tuh? Ah, dapat Zino. Anjir. Dapat Zino. Kenapa Zinonya Zino ini? Setidaknya Zino DC lah gitu ya. Masih mending ya. Kenapa Zino Valentin ya? Aduh. Oke, ini last pool teman-teman. Siapa tahu dapat Bobang. Eh, Bobang Ochado. Ya kan, Ochado. Ayo dong, Ochado. Give me one SSR new. Ochado. Misaki-kun. Junior Rip. Ya. Nah ini ya, apa namanya, nggak epic nih teman-teman. Ini lagi-lagi terbatas ya. Kondisi seperti ini teman-teman nggak bisa kita ngarapin ya. Kita sedikit saran buat teman-teman ya, jangan terlalu jor-joran ya, karena kita juga tahu kondisi seperti ini teman-teman. Ya kita berharap aja ya. Oke lah, ini kita habisin aja teman-teman 30 Dream Ball. Siapa tahu kita keteng dapat SSR. Ya kondisi pandemi seperti ini teman-teman, gue yakin pasti juga yang lain merasa kesusahan ya, apalagi makin parah kayaknya ya kondisi sekitar kita ya teman-teman ya. Tetap jaga kondisi supaya badan sehat ya, karena kita juga nggak tahu ya kapan kelarnya ini apa namanya kondisi kayak begini ya. Mungkin bisa sampai tahun depan. Jadi teman-teman kalau punya uang ya, teman-teman sebaiknya disimpan, jangan dibuang jor-joran ya, takutnya nanti ada keperluan mendesak ya kan, tiba-tiba duit nggak ada ya kan. Nah itu makanya untuk kondisi seperti ini simpen duit itu udah paling aman ya. Itu sedikit saran buat teman-teman menghadapi kondisi pandemi. Oke, ternyata zong semua. SSR-nya cuman Zino. Ya, segini aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.